Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di channel Operator Dapodik, membahas putar permasalahan-permasalahan Dapodik. Ya, kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengatasi data invalid pada rombongan belajar KTSP dengan jam tambahan. Ya, pada Dapodik versi 2018B kali ini di rombel KTSP. Di sini terbaca bahwasanya jam mapel tambahan, jam mapel wajib tambahan itu terbaca invalid ya. Jadi merupakan ini permasalahan baru di kalangan Dapodik. Dia terbaca di sini invalid. Kalau seperti yang terdahulu, dia tidak terbaca invalid, namun di info GTK dia tidak terbaca ya, atau tidak stabil. Nah, baik. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana cara melakukan pemecahan permasalahannya rombel yang terbaca invalid ini dengan mata pelajaran wajib tambahan atau mata pelajaran wajib yang mendapatkan tambahan jam di dalam rombel. Jadi ini kita contohkan salah satunya, ini mata pelajaran bahasa Inggris dengan data ya, di rombel kelas 93 dengan kurikulum KTSP ya. Sini struktur kurikulumnya dikatakan tidak sesuai dengan struktur kurikulum. Ini merupakan permasalahan baru, saya melihat di beberapa keluhan-keluhan di operator, dan juga yang menyatakan ini merupakan bugs ya, sebuah bugs, dan mungkin ini akan ada perbaikan di versi 2018 ini. Jadi untuk ini cara mengatasinya, yaitu yang pertama kita masuk dulu ke rombel ya. Ini kita terbaca di sini rombel. Coba kita refresh ulang dulu. Nah, memang ternyata ini invalid ya. Di rombel 93 ini jam pelajaran yang menggunakan wajib tambahan ya. Wajib tambahan jam ini terbaca invalid. Di aplikasi yang sebelumnya ini tidak invalid ya, kalau dia belum apa namanya. Nah, langsung kita lihat ke rombongan belajar ya. Permasalahan ini hanya di rombongan belajar KTSP ya, karena rombongan belajar KTSP yang menggunakan jam tambahan wajib ya, jam wajib tambahan. Nah, ini kita lihat di rombel 93 ya. Di rombel 93 kali ini ada beberapa mata pelajaran menggunakan mapel wajib tambahan. Nah, inilah tadi yang terbaca invalid tadi, yang tidak sesuai dengan struktur kurikulum katanya ya. Jadi bagaimana cara memecahkannya ini? Yang pertama itu adalah kita harus menghapus rombel ini terlebih dahulu ya. Jadi rombel KTSP ini yang ada di Dapodik, seluruh rombel KTSP yang ada di Dapodik kita hapus terlebih dahulu. Nah, caranya kita tidak bisa langsung menghapus begitu saja, karena di dalam ini kalau dia sudah terbaca invalid, kita akan harus menghapus pembelajarannya terlebih dahulu, karena itu telah kita isi. Jadi bagi rekan-rekan yang belum mengisi rombel di KTSP, saya sarankan agar menghapus rombel tersebut dan membuat ulang rombelnya itu. Ya. Jadi sebelum kita menghapus, terlebih dahulu kita keluarkan anggota rombel. Ya, anggota rombel ini harus kita keluarkan terlebih dahulu, karena nanti di validasinya dia akan terdapat data di dalam rombel dan rombel tidak bisa dihapus. Jadi kita terlebih dahulu menghapus rombel ya. Jadi ini tadi ada satu rombel yang sudah dicontohkan. Ini sudah saya contohkan tadi. Sudah saya keluarkan, yaitu tadi di rombel ini. Nah. Jadi kita masuk ke rombel yang ini ya. Yang pertama kita itu
menghapus dulu terlebih dahulu anggota atau mengeluarkan, bukan menghapus ya, mengeluarkan seluruh anggota rombel yang ada dalam rombel agar dalam mudah mempermudah kita untuk menghapus rombel ya. Kita keluarkan terlebih dahulu. Nah, dan ini kita tidak bisa mengeluarkan sekaligus, kita harus mengeluarkannya satu per satu. Memang agak capek ya. Nah. Nah, jadi kita di sini harus sabar ya. Sabar itu merupakan suatu kunci keberhasilan. Ya, baik. Nah, ini data rombel seluruhnya siswa sudah saya keluarkan terlebih dahulu dari rombel itu sementara. Kemudian langkah selanjutnya itu kita menghapus data pembelajaran ya. Seperti menghapus data rombel tadi, data siswa, mengeluarkannya, mengeluarkan. Ya, ini kita hapus satu persatu juga ya. Di sini memang kita dituntut untuk kesabaran karena Dopodik versi terbaru beberapa semester belakangan ini dia selalu melakukan refresh di saat ada perubahan ya. Nah, setelah pembelajaran kita hapus, kemudian kita membuat dengan yang baru dan rombel kita hapus. Ini rombel sudah saya buat kembali. Ya. Ini sudah saya buat rombel baru dan di dalam pembuatan rombel ini saya sarankan agar menghapus datanya satu persatu, seumpamanya ada 9 rombel, kita hapus dulu satu rombel, kita gantikan dengan yang baru, kita isi data siswanya juga yang sudah ada di dalam, kemudian baru kita melanjutkan ke rombel berikutnya. Jadi jangan kita hapus sekali semua, jadi nanti karena kita repot dalam pemisahan anggota rombel, ya. Jadi di sini tadi sudah saya masukkan sebagian. Tinggal tersisa ada 9 siswa lagi belum saya masukkan. Tetap di sini kita buat lanjut semester ya. Kemudian kita masukkan, bisa kita blok sekali semua. Nah, sudah masuk. Kemudian selanjutnya kita memasukkan kembali data pembelajaran ya. Jangan lupa kita mempersiapkan datanya. Ini kebiasaan saya selalu membuat seperti ini untuk mempermudah biar jangan terlalu banyak berkas kertas yang dipegang ya. 93. Nah, 93. Nah, ini dia. Masukkan lagi ya. Nah, di sini ada beberapa mata pelajaran yang menggunakan tambahan wajib, yaitu bahasa Inggris, matematika, dan IPA. Nah, mari kita akan coba. Ya.
Maaf tadi di sini ada kesalahan ya. Bahasa Inggris itu Cetaridanum bukan Meliana. Nah, yang kita simpan. Kemudian ada satu lagi IPA ya. Siapa tadi gurunya lupa saya. Nah, di sini ada 4 mapel wajib tambahan, tiga mapel dengan 4 jam totalnya, 1, 1, dan 2. Nah, baik kita lihat di validasinya. Nah, ini dia validasinya tadi. Coba kita refresh ya. Oke. Nah, validasi dengan kelas 93 itu sudah terhilang. Ada satu kelas lagi. Ya. Jadi ya begitulah cara untuk memperbaiki data validasi pada rombel KTSP. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel video tutorial saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.